KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harapkan murid-murid semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, gembira dan ceria. Ya. Okey, bagaimana PDPR murid-murid pada hari ini? Adakah berjalan dengan lancar seperti yang dirancang? Cikgu harapkan murid-murid sudah mula bijak menyesuaikan diri dalam keadaan PDPR. Ya. Baiklah, cikgu nak tanya, jika diberi pilihan, adakah murid-murid lebih suka untuk belajar di sekolah secara bersemuka ataupun secara PDPR? Okay. Rata-rata yang cikgu dengar, murid-murid lebih seronok, lebih suka untuk belajar di sekolah. Bukan apa, kerana murid-murid lebih menjiwai. Menjiwai untuk belajar di dalam kelas. Dengan keadaan yang boleh bersemuka secara dua hala yang lebih berkesan. Dengan kelengkapan yang ada dan juga dengan kawan-kawannya yang memberi semangat. Tetapi pada hakikatnya adalah murid-murid tidak diberi pilihan. Yang ada sekarang adalah murid-murid perlu melalui PDPR. Jadi untuk hari ini, cikgu ingin kongsikan dengan murid-murid tips seronoknya belajar dalam keadaan PDPR. PDPR ni adalah pengajaran dan pembelajaran di rumah yang dilakukan secara dalam talian. Mungkin melalui pelbagai medium seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams atau pelbagai lagi medium lain mengikut kreativiti cikgu-cikgu itu sendiri. Untuk PDPR ni juga mungkin boleh berlaku dalam dua bentuk. Yang pertama secara live. Secara live ni maksudnya cikgu-cikgu akan bagi tarikh, bagi masa, bagi pautan link dan murid-murid perlu masuk di dalam link tersebut untuk meneruskan proses pembelajaran itu secara bersemuka tetapi secara dalam talianlah. Dan yang kedua adalah secara Google Classroom. Google Classroom ni di mana segala bahan, maklumat, kerja rumah, tugasan yang boleh diberikan oleh cikgu mahupun tugasan yang perlu dihantar oleh murid-murid melalui Google Classroom. Maksudnya bukan secara online tetapi secara Google Classroom dan murid-murid boleh akses pada bila-bila masa mengikut tempoh yang telah ditetapkanlah oleh cikgu masing-masing. Yang pertama, persiapan yang rapi. Untuk persiapan yang rapi, cikgu kategorikan kepada tiga perkara. Maknanya persiapan dari segi fizikal, mental dan emosi. Dari segi fizikal, secara fizikalnya, persiapan iaitu dari segi kelengkapannya, peralatannya, perkakasannya seperti buku-bukunya, alat tulis, adakah murid-murid dah buat persiapan, buku apa yang perlu ada. Kalau boleh balut buku tu seolah-olah murid-murid akan berada di sekolah, pergi ke sekolah. Komputernya, laptopnya ataupun guna telefon ke dan juga lainnya. Perkara-perkara itu perlu ada persiapan sebelum memulakan PDPR. Yang kedua dari segi mental. Secara mentalnya, murid-murid perlu setkan minda seolah-olah murid-murid akan pergi ke sekolah. Walaupun PDPR hanyalah di depan komputer, laptop ataupun telefon, tetapi murid-murid perlu setkan minda seolah-olah murid-murid akan seronok, akan bersemangat untuk pergi ke sekolah. Dari segi emosinya juga, murid-murid perlu merasakan, menjiwai bahawa semangatnya murid-murid akan ke sekolah walaupun ketika itu murid-murid hanyalah PDPR. Apabila persiapan ini ada di dalam diri murid-murid, maka akan tercetuslah keseronokan untuk berhadapan dalam suasana
PDPR. Yang kedua, pengurusan jadual waktu. Jadual waktu ni ada dua. Yang pertamanya jadual PDPR dan yang keduanya buat jadual rutin harian. Dan jadual PDPR ni sudah tentulah dalam seminggu 5 hari tu Isnin hingga Jumaat. Jadual PDPR ni daripada pagi sampai tengah hari. Kalau ada sekolah agama daripada petang pukul 2 ke atas hinggalah pukul 5 dan sebagainya. Bergantung kepada jadual yang diberikan oleh sekolah. Jadi jadual rutin pula sudah tentulah untuk hujung minggu ataupun selepas PDPR. Apabila jadual waktu ini ada, dia adalah sebenarnya memberi satu panduan ataupun satu kemudahan untuk murid-murid lebih selesa ataupun lebih bersedia untuk berhadapan dengan PDPR. Yang ketiga adalah sediakan tempat belajar yang lebih kondusif. Kondusif yang cikgu maksudkan ini bukanlah tempat yang mewah ataupun tempat yang eksklusif dan sebagainya. Kondusif ni maksudnya cari tempat PDPR yang selesa. Okay, yang selesa, yang jauh daripada kebisingan, dari segi pencahayaan tu lebih orang kata lebih selesa. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang keempat adalah pengurusan masa yang betul. Pengurusan masa yang betul bermaksud murid-murid perlu gambarkan seolah-olah murid-murid akan ke sekolah. Jadi apabila pergi ke sekolah, maka murid-murid perlu tahu, contohlah murid-murid perlu tidur awal. Tidur awal, pukul 10 dah tidur, kemudian bangun awal. Lepas subuh tu bangun, terus mandi, sarapan, buat persiapan untuk pergi ke sekolah. Seolah-olah macam murid-murid nak ke sekolah ni, kena buat dalam keadaan sebegitu. Apabila murid-murid dah bersedia, maka ia lebih seronok. Contohlah, kalau kelas tu bermula pukul 8, maka murid-murid dah bersedia pukul 7:30. Maknanya setengah jam awal dah ready, maka lebih menyeronokkan dan lebih tidak kelang kabut. Yang kelima, fokus semasa PDPR. Macam mana nak fokus semasa PDPR? Fokus maksudnya kalau boleh buka lah video tu. Buka video supaya adanya komunikasi dua hala. Ini kadang-kadang kalau kita tengok murid-murid ni tutup video dengan suara, cikgu pun tak tahu sama ada murid-murid tu sebenarnya ada ke tidak, kan? Bila ditanya, kadang-kadang tak jawab. Itu pun sebenarnya menyebabkan murid-murid ni kurang fokus. Kemudian kalau cikgu tanya, jawab. Kalau kata tak faham, tanyalah time tu supaya tidak lupa dan murid-murid tahu bagaimana nak menyelesaikan isu ataupun menyelesaikan jawapan tu. Jangan seolah-olah macam ada halangan. Tidak. Jadi apabila perkara ini berlaku, maka dah fokus, murid fokus, makanya menyeronokkan lagi PDPR. Dan yang keenam adalah ciptakan keseronokan. Macam mana nak cipta keseronokan? Tanya diri, seronok tak? Kalau tak seronok, cari keseronokan itu. Sebagai contoh, kalau waktu tu mengantuk, waktu tu macam tak semangat, bagaimana? Maknanya tanya soalan, fokuskan betul-betul apa yang berlaku. Apabila pengurusan masa tu bagus, ada jadual, lebih bersedia, maka seronok tu akan timbul sendiri. Kalau sebagai contohnya lah, kalau mengantuk, sediakanlah kudapan-kudapan yang boleh menghilangkan ngantuk. Biskut, roti, tak perlulah yang makanan yang heavy-heavy dan sebagainya. Just simple-simple untuk sambil-sambil PDPR, supaya untuk hilangkan mengantuk. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya boleh membantu sebenarnya murid-murid untuk cipta ataupun untuk menanam diri untuk lebih seronok apabila belajar PDPR. Yang pertama, sukar belajar secara dua hala. Sudah tentulah
komunikasi antara dua hala tu sukar dicapai berbanding murid-murid belajar secara bersemuka. Kadang-kadang apabila cikgu tanya, murid-murid sukar nak faham, nak tanya balik pun kadang-kadang rasa ada kekangan. Sebagai contoh, kalau buat eksperimen, eksperimen cikgu minta murid-murid buat secara atas talian, benda-benda macam ni amat menyukarkan sebenarnya untuk murid-murid berhadapan dengan PDPR. Jadi persoalan itu sebenarnya menjadi satu kesukaran murid-murid untuk lebih bertanya dengan cikgu, untuk lebih memahami ataupun lebih selesa dalam keadaan untuk belajar PDPR. Yang kedua, gangguan persekitaran. Sudah tentulah bila belajar secara dalam talian ini, macam-macam gangguan. Sebab belajar pun di rumah, nama pun belajar di rumah. Dekat rumah ni macam-macam orang ada. Ada adik-beradik lah. Jadi dalam suasana begitu, kadang-kadang dengar adik bergaduh lah, dengar mak cakap lah, dengan TV dan sebagainya lah. Jadi perkara-perkara ini berlaku menyebabkan PDPR ni dia agak sukar kerana gangguan seumpama ini. Yang ketiga adalah gangguan capaian internet dan juga alat peranti. Sudah tentulah perkara ini sangat penting dalam proses PDPR. Kerana apa? Kerana itulah medium untuk murid-murid belajar secara dalam talian. Jadi apabila kadang-kadang kita tahu kadang-kadang wifi kita rasa dah okey, tapi dalam keadaan yang tidak dijangka, tidak disangka-sangka, tiba-tiba pula time nak PDPR, internet line pula slow. Sebab apa? Sebab abang pakai, kakak pakai, adik pakai. Jadi perkara-perkara ini memberi gangguan, kesukaran dan kekangan semasa di dalam PDPR. Dan yang terakhir, boring, letih dan juga bosan. Cikgu faham, bila kita dalam keadaan PDPR, ambil masa berjam-jam, kalau ada rehat pun mungkin setengah jam ataupun satu jam, kemudian sambung lagi, menyebabkan murid-murid rasa mudah bosan, rasa penat. Penat sebab asyik mata ni asyik memandang direct kepada komputer, laptop ataupun telefon tu untuk fokus. Tapi apabila keadaan ini berlaku, benda-benda ini menyukarkan, memberi kekangan dalam PDPR dan murid-murid pun akan mudah letih. Jadi cari cara bagaimana nak mengurangkan risiko-risiko itu. Sebagai contoh, mungkin boleh minta cikgu rehat sekejap, ataupun murid-murid bangun sekejap, senaman sikit, regangan sikit, supaya tidak terlalu letih. Kerana apa? Kerana bila kita menghadap komputer ataupun laptop tu, kita direct mata kita, badan kita, bila tak bergerak, itu yang menyebabkan kita akan mudah letih dan akan cepat bosan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang pertama, sediakan kelengkapan. Macam cikgu cakap tadi, ibu bapa sebenarnya perlu memainkan peranan penting dalam membantu murid-murid untuk menyediakan keperluan mereka. Dari segi bukunya, dari segi komputernya, dari segi laptopnya, lainnya, perlu pastikan semua tu ada supaya anak-anak ni boleh belajar dengan selesa. Yang kedua, sediakan tempat yang selesa. Kalau boleh, sediakan tempat PDPR anak-anak ni di dalam bilik. Sekiranya tiada bilik ataupun ruang yang terhad, dekat meja makan pun boleh. Tapi tempat tu biarlah selesa, yang kondusif, yang kurang gangguan daripada orang lain. Yang ketiga, kawal dan pantau. Ibu bapa ni kadang-kadang mereka pun BDR juga, bekerja. Tapi bila mereka tengok pula anak-anak ni PDPR, mereka merasakan, okey, anak aku dah PDPR, okey, maknanya anak-anak dah masuk ke kelas. Tapi mereka tak pantau, tak kawal anak-anak ni. Cuba jenguk sedikit anak-anak, apa yang mereka buat. Betulkah mereka ni masuk kelas, dengar, fokus, apa yang mereka buat,
ada tak mereka ni dengar, buat tak tugasan yang diberi. Jadi ibu bapa perlu mainkan peranan untuk kawal dan pantau supaya anak-anak ni rasa diri mereka ni diambil berat untuk melalui PDPR ni. Yang keempat, sentiasa peka akan isu anak-anak. Saya cikgu percaya bahawa setiap sekolah dia akan ada grup WhatsApp sendiri dalam kelas untuk memantau perihal anak-anak ni lah, dari segi kerja rumahnya, maknanya komunikasi medium antara penyampaian antara ibu bapa dan juga cikgu-cikgu ni. Jadi dekat situ cuba ibu bapa ni perlu peka lah apa isu-isu. Mungkin cikgu bagi arahan, okey, PDPR untuk mata pelajaran matematik, murid-murid perlu sediakan buku log contoh. Jadi ibu bapa perlu peka, adakah pastikan, adakah murid-murid ni dah sediakan buku tersebut, ataupun subjek pendidikan seni perlu sediakan pelbagai alatan, adakah anak-anak tu dah sedia peralatan tersebut. Jadi isu-isu ini perlu ibu bapa alert, perlu peka dan ambil tindakan terhadap apa yang diminta. Maknanya sama-sama memberi dan juga menerima, sama-sama bekerjasama di antara ibu bapa dan juga guru-guru ni, cikgu-cikgu ni, supaya dapat memastikan anak-anak ataupun murid-murid ni lebih seronok untuk PDPR. Dan yang terakhir adalah ibu bapa perlu fleksibel. Fleksibel yang cikgu masukkan sini, ibu bapa ni kena struggle, kena kena lebih kreatif, kena lebih, ada kalanya kena lebih mencari ilmu, kena lebih pandai untuk mengajar anak. Kerana apa? Kalau di sekolah, kita memang serahkan anak kita dengan cikgu. Cikgu yang akan ajar, nak mengajar pemuda sebab mereka ni bersemuka. Tapi untuk PDPR ni, ibu bapa yang kena lebih struggle. Kadang-kadang bila belajar secara dalam talian ni, anak-anak tak faham, ibu bapa lah yang kena tanya, okey, faham ke tidak, macam mana buat ni. Okey, kalau ibu bapa ada sedikit ilmu, terpaksalah, kenalah ajar juga. Kalau katakan ibu bapa pun tidak, yelah, zaman sekarang dengan zaman dulu tak sama, dia punya sukatan pelajaran kan, mungkin ibu bapa boleh tanya kepada guru. Yang pertama, merancang jadual waktu yang optimum. Kalau kita tengoklah di sekolah, kalau bersemuka, kita bolehlah, cikgu-cikgu bolehlah bagi jadual waktu dalam satu hari itu 13-14 waktu untuk bagi kerja rumah dan sebagainya. Tetapi untuk PDPR, banyak sangat kekangan, banyak sangat halangan dalam masa yang terhad. Gunakan kesesuaian yang lebih optimum untuk menyediakan jadual waktu subjek murid-murid. Contoh, mungkin dalam satu hari itu 3 ataupun 4 subjek saja. Supaya apa? Supaya murid-murid ni lebih fokus, lebih capai objektif PDPR ketika itu. Jadi murid-murid pun lebih seronok untuk belajar, dan cikgu-cikgu juga seronok untuk beri tugasan untuk mengajar. Yang kedua, pastikan kaedah penyampaian yang lebih menarik. Apabila belajar dalam keadaan PDPR, guru-guru ataupun cikgu-cikgu ni perlu kreatif, perlu ada alternatif, perlu ada strategi bagaimana nak menarik minat murid-murid supaya murid-murid boleh fokus dan seronok untuk PDPR. Sebagai contoh, mungkin murid cikgu-cikgu boleh buat kuis, boleh buat pertandingan, pembentangan. Jadi tidaklah cikgu asyik baca teks, jadi murid-murid pun mula bosan sampai tertidur-tidur. Jadi kaedah-kaedah penyampaian yang kreatif sebegitulah yang membantu murid-murid untuk lebih bersemangat PDPR. Yang ketiga, menyediakan bahan-bahan yang mudah diakses. Kalau kita tengoklah dekat PDPR ni, bahan-bahan ataupun peralatan sangat terhad untuk murid-murid perolehi. Kalau kita tengok dalam keadaan PKP, kedai, ada beberapa kedai yang tutup dan ada yang buka. Jadi perlu memudahkan murid-murid ni supaya murid-murid ni lebih bersemangat sebenarnya untuk PDPR. Bukan apa, cikgu, kalau sekiranya bahan-bahan yang diminta
tidak boleh disediakan oleh murid-murid, nanti murid-murid akan bosan, murid-murid akan rasa alah tak bawa bahan, tak ada bahan. Jadi PDPR pun akan rasa tidak seronok. Yang keempat adalah menetapkan tugas kerja yang sesuai, bagi kerja rumah yang sesuai dan yang mudah. Maksud saya mudah tu maknanya dalam keadaan PDPR ni, kalau kita terlalu banyak, kalau cikgu-cikgu terlalu banyak bagi homework dalam satu hari tu, semua dalam satu subjek tu ada 3-4 tugasan kena buat. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya memberi satu tekanan kepada murid-murid. Sebab apa? Dahlah murid-murid ni belajar dalam PDPR, ada beberapa part bahagian yang mereka tak faham. Kemudian cikgu bagi lagi kerja rumah. Jadi cikgu-cikgu kena kreatif. Mungkin kerja rumah boleh bagi dalam keadaan kuantiti yang sedikit, tetapi perbincangan tu lebih. Mungkin mengadakan perbincangan, mereka pembentangan. Jadi maknanya bila perkara ini berlaku, maka murid-murid akan selesaikan waktu tu juga. Tak faham pun akan ditanya waktu tu juga. Jadi tidak ada tangguhan ataupun tidak ada isu kerja rumah yang tidak siap dah dan sebagainya. Jadi murid-murid, kesimpulannya dekat sini, murid-murid sebenarnya perlu berada di bumi yang nyata. Maksud cikgu berada di bumi yang nyata, murid-murid kena percaya, murid-murid tak ada pilihan, bahawa murid-murid kena berhadapan dengan PDPR. Kerana apa? Setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Dalam keadaan PKP ini, murid-murid perlu struggle, perlu terima hakikat bahawa walaupun murid-murid tidak belajar, tidak ke sekolah secara bersemuka, tetapi sekurang-kurangnya murid-murid boleh juga belajar walaupun melalui PDPR. Jadi tepuk dada, tanya selera. Selamat berjaya murid-murid. Bye. KPM.